الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita membaca kitab Minhajul Abidin. Kita terus buka surat 268, fasal yang keempat mengenai hati. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa lidah ini adalah utusan hati. Lidah adalah utusan hati. Apa maksud? Apa yang kita cakap, apa yang kita luar, cara kita bercakap itu adalah gambaran hati kita. Maka hati ini tuan-tuan dizahirkan daripada salah satunya adalah lidah. Sebab tu Asy-Syafi'i kata, Imam Asy-Syafi'i sebut apa? Lidah tu utusan hati. Apa yang hati nak cakap, lidah tolong cakap. Tu makna utusan. Sebab ada orang cakap, ada orang kata dia tu memang kasar ustaz, cakap dia tu memang pedih, tapi hati dia baik. Mana kau tahu? Selalu kita dengar bahasa tu. Dia memang cakap macam itu ustaz, tapi hati dia okey. Mulut dia kasar, tapi hati baik. Dah tuan-tuan, ni kita baca dalam ni insya-Allah. Baik, kemudian wajib atas anda memeliharanya, memperbaikinya, mengelokkan tilik pandang terhadapnya, serta mengerahkan usaha tenaga yang besar terhadapnya. Kerana hati itu adalah anggota yang paling besar bahayanya, yang paling banyak kesan pengaruhnya, yang paling halus urusannya, yang paling payah memperbaikinya, dan paling sukar keadaannya. Dalam Al-Quran disebutkan hati dengan pelbagai perkataan. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut hati ini qulub. Fi qulubikum, fi qulubihim. Disebut fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada sakit, Allah tambah lagi penyakit. Kadang-kadang Allah gunakan perkataan Fuad, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Fuad, bila sebut af'idah tu hati, Fuad dia sebut juga. Allah Ta'ala bagikan pendengaran, Allah Ta'ala bagikan mata penglihatan, Allah Ta'ala bagikan hati untuk berfikir, untuk mengkaji. Maka kata pengarang kitab ni, benda yang paling susah nak dijaga ialah hati. Semayang senang, tapi nak jaga hati tu ikhlas ke tidak? Tengah-tengah semayang tu kadang hati berubah. Masa datang masjid awal-awal tak ada orang, tengah-tengah semayang tu bendahari sampai, AJK sampai, kita hak sembahyang ni dan tukar niat, tukar cara, tukar perbuatan. Allah, baru dia tahu siapa main awal. Baru dia tahu siapa main awal. Nampak tak? Itu nama dia hati. Sebab tu hati ni dia berbolak balik. Hati ni dia ada naik turun, dia berbolak balik. Sebab tu kita minta pada Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak balikkan hati ni, supaya kita sabit, tetap hati kita. Yang ni yang kita duk baca awal-awal, kata dia wajib memperbaiki
belajar tentang semayang zuhair. Kita belajar tentang puasa zuhair. Kursus haji zuhair. Baca tajwid Quran zuhair. Itu kita belajar secara zuhair. Tetapi kena juga belajar tentang dalaman. Sebab dalaman ini yang Allah nilai ni. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absharikum. Allah tak tengok rupa kamu, Allah tak tengok rupa parah kamu. Yang Allah tengok ialah hati kamu. Maknanya kita kena perkemaslah hati kita. Macam mana yang memperkemaskan hati kita? Kena masuk tabika kemas kan? Dah. Kemaskan hati kita ni dia ni. Okey, didik hati, perbaiki hati, jaga hati. Okey, bersihkan hati. Ubat hati. Nak ubat apa ustaz? Tak ada penyakit? Ada. Semua benda ada. Semua benda ada tanda. Mana benda tak ada tanda? Budak akil baligh ada tanda. Ada tanda. Kena kencing lagi ada tanda. Apa tak ada tanda? Luka ada tanda, darah tinggi ada tanda, sakit jantung ada tanda. Sakit hati ada tanda. Tak nampak ustaz? Ada. Orang kata ada ada. Apa dia? Hati yang sakit, apa tanda dia? Tiga. Yang pertama, bila dia mengetahui sesuatu perkara, dia ambil maklum sesuatu perkara tanpa yang hak. Dia tidak mengambil yang benar dalam ilmu pengetahuannya. Dan dia percaya pula apa yang tak betul. Dan dia tak nak cari yang betul. Apa yang dia dengar, apa yang dia dapat tahu, yang tu, dia tidak ada tabayyun. Tak menyiasat, tak mengkaji, tak meneliti. Orang macam ni, tanda nombor satu ada penyakit. Penyakit hati. Kedua, tidak merasa zauk di dalam beribadat. Tak rasa gerun pada Allah, tak rasa takut pada Allah, tak rasa zauk. Zauk tu tak rasa. Tak rasa sedap dalam sembahyang. Tak tahu orang tak tahu. Benda hak tak sedap ni kalau boleh nak cepat-cepat berhenti. Ni nak kafaru pula. Sudah. Rupa muka pula ni dia marah pula dah. Tu imam baca wasiqal ladzina kafaru. Panjang pula dah. Sat lagi isyak pula tu imam baca inna ataina. Alhamdulillah. Cepat pula tentu. Dia tak rasa lazat dengan sembahyang. Tak rasa lazat dengan zikir. Tak rasa lazat bila baca Quran. Hati berpenyakit. Ni Ramadan nak sampai. Dia tak rasa lazat dengan puasa. Tengok kipas. Masa baru puasa. Dia mari pulang. Depa ni silap kalender ke apa? Duduk kira silap kalender. Orang tak sabar nak siam. Orang tak sabar nak puasa. Dia pula rasa kacau. Dahlah kemarau, hujan tak ada, puasa pula. Aduh. Tak mana nak cari pelesti hitam. Dia mula duduk survey. Kedai mana buka? Nak cari pelesti hitam. Mi kari, teh air. Ya, 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 je lah. Masuklah kebun durian mereka. Yang ketiga, apa tandanya orang yang ada penyakit dalam hati dia mencintai dunia lebih daripada akhirat? Itu tanda. Jadi siapa yang ada tiga penyakit ni, apa kena buat? Pergi ubat. Hospital mana ustaz? Tak ada. Dia tak ada ubat di hospital. Dia ada ubat di mana? Dia ada ubat di dalam majlis ilmu. Dia ada ubat di mana? Penyakit hati. Dia ada ubat di tanah kubur. Dia ada ubat di mana? Ziarah orang sakit, ziarah orang mati. Dia ada ubat di mana? Semayang malam. Ubat penyakit hati di mana?
berzikir, baca Quran. Ubat, ubat apa nama penyakit hati apa ustaz? Tengok kebesaran Tuhan. Apa dia ubat untuk orang yang sakit hati ni ustaz? Kena banyak muhasabah, banyak bertaubat. Lama-lama hati jadi bersih. Campur dengan orang yang rajin beramal, campur dengan orang yang rajin buat ibadat, lama-lama hati jadi bersih. Baik, kemudian asal yang pertama. Di sini saya akan menyebutkan 5 asal yang cukup memuaskan hati dalam perbicaraan berkenaan dengan hati. Pertama, asal yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Mukmin ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu siapa yang memandang dengan pandangan khianat. Tuan-tuan yang saya hormati, berapa banyak ayat berkenaan dengan mata, dan orang Melayu pun selalu sebut dari mata turun ke hati. Jarang tuan-tuan daripada mata turun ke telinga, jarang. Tak tahu kalau tuan-tuan sebut daripada mata tu naik ke kepala, dah juga. Daripada mata tu dia terbit di hati. Sebab tu kita ni jadi kaya sebab 3. Kita ni kalau ada 3 benda ni kaya, apa dia? Ada mata boleh tengok, ada telinga boleh mendengar, ada lidah boleh bercakap. Kaya tu. Kaya tuan-tuan, bayangkan duit banyak tak nampak. Tapi ada orang yang memilih untuk miskin. Dah mata tu elok, gatal pergi cocok dengan gerpu lah. Tu nama dia Kasim Selamat tuan-tuan. Boleh tengok ni tuan-tuan, subhanallah dah. Kita ni yang boleh semayang ni, maksud kita tengok orang semayang. Kita yang boleh teringin pergi haji ni sebab tengok orang pergi dan balik haji. Kita duk tengok tuan-tuan, duk tengok tu dia main hantar isyarat pada hati. Kalau hati baik, dia sambut apa yang kita tengok. Kita duk tengok orang sedekah, duduk tabung, dia miskin tapi tiap-tiap kali main masjid dia sedekah. Mata duk tengok, mata tu tengok dia hantar pada hati. Miskin-miskin dia pun dia sedekah kat masjid. Aku ni kereta muda, rumah ada, duit bensin ada, apa pun tak sedekah. Hati yang baik, hati busuk lain. Nak sedekah-sedekah lah. Yang tunjuk ke orang buat apa? Nak buat jana tabung duduk tengah-tengah. Apa masalah? Sedekah ni boleh disedekah kan dengan 4 cara. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, orang yang bersedekah sirra wa alaniyah. Orang yang bersedekah secara terang-terang. Habis sembahyang Jumaat duk tabuh duit syiling. Tuan-tuan ingatlah dulu. Heboh tabuh duit syiling. Kaya sungguh. Budak-budak berebut. Bukan kata budak ya, tok imam terpuk sekali. Dia tabuh duit, dia sedekah secara alaniyah, terang-terang. Ada yang sedekah secara senyap, dia sedekah dalam keadaan senyap, orang tak tahu. Sebab tu kalau kita tengok orang sedekah terang-terang, biar-biar kat dia, tapi ustaz nampak sangat tak ikhlas, kamu tahu hati dia apa? Kamu kata dia tak ikhlas, kamu yang hati busuk. Biarlah dia, dia nak sedekah. Masalah hati dia dengan Tuhan. Sebab Allah Ta'ala sebutkan, orang yang bersedekah dalam keadaan sirra wa alaniyah. Tuan-tuan, tadi saya sebut orang kaya ni kalau telinga dia, dia dapat mendengar dengan baik, alhamdulillah. Yang ketiga, lidah, dia dapat bercakap dengan baik, alhamdulillah. Siapa yang ada 3 ni tuan-tuan, dia jadi kaya. Kayalah tuan-tuan.
Dan dia sebut di sini berapa banyak mata yang jahat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu siapa di kalangan kamu mata yang khianat. Dia tengok hati duk cakap. Duk tengok kedai laku. Berbaris orang nak masuk. Tang mana sedap kedai ni. Ramai orang beratur. Yang kedai aku tak ada siapa beratur. Kena santau ni. Hati duk cakap. Empat. Duk tengok anak dara lalu. Ni kalau ngorak dapat ni. Buang biar. Sikat rambut belah tengah. Clear. Nampak mata. Duk tengok janda pula. Mata duk tengok janda main masjid. Ni kalau bang sedap-sedap janda ni mesti minat. Bukan untuk bilai sini. Ini di Afrika entah ni. Mata tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam cerita lama-lama. Kalau orang jahat. Mata dia jadi halus. Dia renung. Ha, tu dia nak buat jahat. Dia geram jelik. Cerita lama dulu lah. Rahim jahat. Mahmud Jum lakon jadi jahat. Saleh Kamil lagi. Tengok. Maka pada masa itu, dia menghantar pada hati. Allah kata apa? Aku tahu. Aku tahu mata kamu jahat, mata kamu baik. Allah tahu, kata dia. Dan Allah tahu, wa ma tukhfi sudur. Apa yang kamu simpan dalam hati. Terus duduk berlakon dengan Tuhan. Dengan manusia kita boleh berlakon. Dengan Allah nak berlakon apa? Ada orang tuan-tuan pukul 3 pagi set jam dalam handphone. Sebab saya nak tulis. Nak tulis dalam Facebook. Nak posting satu status. Salam tahajud. Lepas tu dia tidur balik. Orang hak baca lah. Selamat tahajud. Sama-sama lah. Padahal dia bukannya semayang pun. Dia saja belagak. Ramai. Duk sorok ni. Duk sorok benda hak dah busuk dalam hati. Maka tuan-tuan yang saya hormati. Jaga pandangan mata. Sebab mata tu bagi isyarat pada hati. Dua. Jaga hati. Nah, baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman Suratul Ahzab ayat 51. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati. Cuba tengok ayat atas. Ayat atas wa ma tukhfis sudur. Sudur pun hati. Mahat di bawah ni pun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum pun hati. Sebab tu saya kata tadi, banyak perkataan dalam Quran hati. Tapi dia guna perkataan tu, dia guna perkataan ni, dia guna perkataan yang berbeza. Baik, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersimpan dalam hati kamu. Innahu alimum bidhati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan segala isi hati yang ada dalam dada kamu. Suratul Anfal ayat 43. Dan tuan-tuan, yang dalam hatilah yang Allah Ta'ala nilai. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu dalam hati kamu. Dan yang dinilai oleh Allah ialah hati. Itu yang naya. Sebab tu hati kena bersih. Bila bersih, dia jadi apa? Dia jadi ikhlas. Dalam Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Tapi dalam surah Al-Ikhlas tidak ada perkataan ikhlas. Al-Baqarah ada Al-Baqarah. An-Nisa ada perkataan Nisa. Surah apa nama, Ali Imran, ada cerita pasal keluarga Imran. Ada tuan-tuan. Cerita pasal Semut ada suratul Naml. Cerita pasal lebah ada suratul Nahli. Ada. Tapi surah Al-Ikhlas tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ada ikhlas? Sebab tu kita tanya kat dia, baca Al-Ikhlas? Al-Ikhlas.
al-ikhlas. Ah sudah. Qul wallah, ah qul wallah tahu, nampak. Tahu pula. Orang kita lagu tu baca juzuk 4, juzuk 4, juzuk lantana, oh lantana tahu juzuk 4. Pak saya apa nama dia? Al-ikhlas. Pak saya bersih. Pak saya tulen, pak saya suling, pak saya tapih, itu nama dia ikhlas. Ni tuan-tuan, ni kopi. Tuan-tuan bancuh kopi. Bancuh, tuan-tuan tapih. Segala seredak, segala serebuk tinggal atas tapih. Dia keluar bersih di bawah. Bersih di bawah tu panggil apa? Ah, tu dia ikhlas. Hak kotor yang seredak, yang tak pakai, tolak tepi. Surah Al-Ikhlas tu nak bagi tahu macam mana tauhid yang ikhlas, iman yang betul, iman yang betul. Allah tu satu. Qul huwallahu ahad. Allah satu. Dia tak ada 2 3, tak ada 4 5 6, tak ada. Sebab hari ni tuan-tuan ada pahaman liberal. Tuhan tu banyak. Agama tu banyak, yang betul semua betul belakang. Dia nak gabungkan semua agama jadi satu. Nama dia pluralism. Lama dah tuan-tuan duk dibuat tu, hero-hero Hindustan duk buat lama. Menengok hero Hindustan yang kita duk puja, duk seronok. Laki Islam, isteri tak Islam, anak tak tahu, selam pun. Nama Islam, tapi semayang dengan isteri dia tak Islam. Macam mana hampa ni? Eh, dia kata agama masing-masing, cara hidup kita masing-masing lah, kita suami isteri. Hang tak ikhlas, tak jitu, tak solid dalam bahasa dia. Kita nak jadikan ikhlas. Jadi ikhlas ni tuan-tuan bawa dalam hati, solid pada Allah. Kenapa semayang? Lillahi ta'ala salli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman ada'an lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Itu solid. Diajar waktu, waktu lafaz. Sebab tu Imam Syafi'i kata usolli tu sunat disebut, supaya mengajar hati. Mata hantar isyarat ke hati, telinga menghantar isyarat ke hati, lidah menghantar isyarat ke hati. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat makmum, tunai kerana Allah Ta'ala. Dia hantar isyarat pada hati. Sebab tu nama dia lafaz. Tu yang kita duk baca tu. Tiga benda ni dia menghantar ke hati. Mata turun ke hati, telinga turun ke hati, kata-kata menikam hati, kata-kata menusuk hati. Ambil ustaz cakap ustaz, terasa hati ya. Nampak? Dia hantar ke hati. Mana ada orang cakap ambil apa yang hang cakap tadi terasa kat telinga? Mana ada? Yang kamu cakap tadi ambil berbulu mataku? Mana ada? Yang kita akan cakap yang kamu cakap tadi ni sampai lubuk hati. Sebab itu Imam Syafi'i bila dia nak sembahyang, dia ajar pada kita usalli, supaya mendidik hati. Hang niatkan hati hang, terangkan hati hang, maksudkan dalam hati hang, hang nak sembahyang. Begitulah tuan-tuan, bila kita faham apa makna ikhlas. Aku sembahyang ni kerana Allah. Soalan dia, bila dah sembahyang kerana Allah ke tidak? Ada yang sebut aku sembahyang ikhlas pada Allah, kerana Allah. Tapi dalam hati nak tunjuk muka dekat Imam Suhaimi. Kenapa? Yalah, kalau aku mati, anak beranak aku mati, Imam Suhaimi mai sembahyang mayat. Kalau aku tak tunjuk muka, nanti ahli masjid tak tahu. Eh, bagus kamu datang sembahyang. Eh, kena tunjuk muka. Nanti kenduri kendara, siapa nak baca doa? Nampak? Niat. Bagus datang masjid awal, biasa. Sebab saya selalu awal-awal ni orang letak pisang. Kalau sampai lambat, tinggal hak buruk. Saya nak ambil hak elok dulu. Nampak? Yang ni nama dia tidak solid.
namanya tidak ikhlas sebab bercampur baur. Begitulah iman kita, tidak ikhlas sebab bercampur baur. Kamu kata Allahus Samad, Allah ialah tumpuan segala makhluk. Tapi bila kamu ada masalah, kamu lagi tidak minta pada Allah. Kamu dah campur-campurkan, hati kamu dah tak yakin. Banyak tuan-tuan orang yang tak yakin pada Allah. Allahus Samad, minta tolong pada Allah. Tapi dalam hati cakap, tak. Di Mekah hari itu pun dah doa. Tak ada apa. Dah suruh dah orang masjid baca Yasin, lagu tu. Kita tanya balik, lagu mana? Lagu rock. Tak lega-lega pun. Hari itu ada jumpa Ustaz Ghazi, minta ubat kat dia. Adalah minta kat dia. Macam tu lah isteri saya, koma tak jadi. Nampak? Dia main kat saya, dia cakap macam tu. Dia kata, Ustaz ni main nak minta ubat sikit lah. Sakit apa? Tak tahu lah, baru ni ada jumpa dengan Ustaz tu, Datuk Pak tau. Ada minta kat dia, tak jadi. Ni nak jumpa dengan Ustaz pula. Saya jawab, dengan saya pun tak jadi juga. Pasal apa Ustaz? Jangan macam tu. Pasal abang minta kat dia. Cuba ulang balik bahasa. Ulang balik perkataan. Sebelum ni ada jumpa dengan Datuk tu, ada minta kat dia. Tak jadi, tak lega. Pasal abang minta kat Datuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pada Allah. Maknanya belum solid, belum ikhlas hati tu. Tak ikhlas. Ayah ni yang kena bersihkan hati tu. Nak bagi bersih macam mana ni tuan-tuan? Nak bagi pandang Allah tu baik, nak kata Allah tu baik. Turun-turun masjid motor hilang. Tuan-tuan nak kata Allah baik je mana? Yang tak pergi masjid tak hilang. Aku hak pergi hilang. Pergi buat apa? Nampak? Padahal motor dia bukan hilang. 6 bulan tak bayar. Lori pikap main angkut tengah sembahyang maghrib. Nak cover kata masjid ni tempat hilang masjid apa nama motor. Bising. Apa ni main masjid kan nak sembahyang, curi motor orang. Rupa-rupanya motor tak bayar, kedai baju celok balik. Saya tuan-tuan hari dulu saya imam masjid dulu, lepas sembahyang subuh bising motor hilang. Bising pergi tengok bhai, motor hilang kan. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu yang saya heran. Motor saya duduk dalam, diambil dia demo. Motor orang lain di luar tak diambil, motor saya juga diambilnya. Ada satu pakcik mulut celabah pula tuan-tuan. Ada kamu tak ada berzakat. Tu yang hilang motor. Oh, dah melenting tuan-tuan telinga. Udah berasap ni. Selama rok pakcik tu cakap, ada dah kamu tak ada berzakat. Semayang Zuhur tuan-tuan dia bawa resit zakat. Ini apa kata dia tuan-tuan. Saya kata sabarlah. Tenang elok-elok. Nanti kita baca Yasin insya-Allah. Isteri dia telefon. Ustaz tak payahlah baca Yasin. Kenapa pula maji? Biarlah hilang motor tu ustaz weh. Kenapa dah buruk ustaz? Biar hilanglah. Dapat motor baru. Betul tuan-tuan. Dapat motor baru. Kalau sabit tak hilang tuan-tuan, duk pakai motor tu, orang lain dah balik dah, dia tak balik lagi. Duk repair pasal apa? Pelak masuk minyak hitam. Duk cuci pelak start tak boleh start. Orang lain sampai rumah lah, dia duk bersih pelak. Sampai bila nak bersih pelak? Makcik ni nak balik. Ada orang ambil motor dia. Dengan sebab hilang motor baru buruk, dapat motor baru. Saya kata kat dia, alhamdulillah pakcik, dapat merasa motor baru. Tak payah pakai start apa nama, anchor lah. Pakai starter kan senang. Dekat setahun tuan-tuan baru jumpa motor dia. Ladang mana tu jumpa. Saya kata kat dia, dua dah motor Abang Haji. Satu motor baru, satu motor buruk. Alhamdulillah. Setiap apa yang Tuhan nak bagi ni ada hikmah.
Tapi pasal hati ni tak solid, dapat je benda buruk, terus kita kata Allah buruk. Dapat je benda tak elok, terus kita kata Tuhan tak elok. Sedangkan Tuhan ni kita duk sebut kan hakim, bijaksana. Kita duk sebut no. Kita duk kata Allah alim, maha mengetahui, maha bijaksana. Tapi kita marah dengan Tuhan, seolah-olah kita ni lebih bijak pada Tuhan. Jadi sebab apa yang kita marah pada Tuhan? Sebab hati itu kotor. Baik, kemudian, dan betapa kerap kalinya Allah Ta'ala menyebut tentang hati, dan dia mengulang-ulang sebutannya di dalam Al-Quran tentang hati. Dan telah cukuplah dengan pandangan Allah yang maha tahu lagi yang maha mengetahui akan hati seseorang menjadi amaran dan ugutan bagi hambanya yang khusus kerana berurusan bersama Allah yang maha mengetahui. Segala benda yang gaib adalah amat berbahaya. Nanti akan mendapat kemurkaannya. Maka oleh itu hendaklah anda menilik, memandang dengan hati-hati terhadap apa yang Allah ketahui daripada perasaan hati anda. Jadi ustaz, macam mana nak didik hati supaya hati ni jadi baik ustaz? Kita kadang-kadang baik, semayang baik, tapi hati duk bercakap. Hati ni duk bercakap. Macam mana ustaz nak bagi hati itu baik? Yang pertama tuan-tuan, bagaimana kita nak membersihkan hati kita supaya bila sebut hati kita bersih, semua jadi seronok. Isteri bagi makan lauk, ikan temenung, goreng, sambal, cicah dengan kacang panjang, sayur, kobek, masak lemak. Temenung lelaki. Isteri tanya, kenapa temenung? Aku tengok ikan tu, aku termenung sekali. Ayam tak ada kan? Daging tak ada kan? Udang tak ada kan? Itu hati orang yang tak bersyukur. Sebab tu hati orang yang tak bersyukur, semua tak cukup. Bagaimana nak bagi hati baik? Jadilah hati kita itu hati orang yang bersyukur. Ibadus syakur. Apa yang ada, alhamdulillah, syukur. Orang lain langsung tak ada. Tengok isteri kita, berapa ramai yang tak bersyukur. Sebab tu ada orang yang tak seronok dengan isteri. Dia duduk tengok isteri dia. Aku tengok hang ni dengan bass gitar tu sama. Gitar bass hak besar tu. Gitar bass berbunyi tu. Esam Sudir menyanyi lagu antara dua darjah besar tu tuan-tuan. Hang ni kalau duduk sebelah dia sama besar. Sebab tu tuan-tuan yang kita sebut gitar bass double bass ni tuan-tuan, orang perempuan tak suka. Pasal apa? Pasal suami duduk kutuk. Cuba bayangkan, isteri inilah yang duduk masak kat aku. Isteri inilah yang bela aku 38 tahun. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku isteri. Ni kadang-kadang ada suami dia tak bersyukur. Tak bersyukur dengan suami. Orang lain tu tak menikah sampai ketua. Kita ni ada juga suami. Abang nak marah. Lepas dendam. Abang! Baliklah. Jadilah lepas agak suara pitching. Contoh tuan-tuan. Tak bersyukur dengan lelaki. Bila hati nak jadi bersih? Yang kedua, qanaah. Itu yang diajar tu. Memadai dengan apa yang ada, mendidik hati supaya jadi bersih. Yang ketiga, tak apa. Yang ni dunia, target aku akhirat. Tak dapat yang ni pun tak apa. Yang aku nak akhirat. Tak apalah terlepas di dunia, insyaAllah di akhirat tak terlepas. Jangan terlepas akhirat sudah. Yang inilah tuan-tuan, jadi hati tu jadi bersih.
Ni bila tak dapat benda dunia macam kiamat. Bebal, marah, frust dengan sebab tak dapat benda hak dia nak dalam dunia. Baik, asal yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absharikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak hanya melihat kepada rupa dan kulit kamu. Yang Allah lihat ialah sampai kepada hati kamu. Yang Allah tak Allah tengok ialah hati. Muka Allah tak tengok. Tapi orang hari ni susah hati dengan muka. Dia susah hati dengan muka. Dia tengok hidung dia dekat cermin. Kembang. Macam mana nak pergi mancung? Pi Korea operate hidung. 6 bulan tak keluar rumah. Bekas jahitan tu ada. Sehari dia tengok pula kulit dia. Gelap pula kulit ni. Macam mana nak bagi putih. Buah serum ni. Masuk segala benda ni nak bagi cerah. Muka cerah. Main tangan gelap. Teriak anak dia takut. Oh, pelik dengan mak aku ni muka cerah. Tangan hitam. Pasal apa? Pasal dia kata ni orang tengok muka. Dia susah hati. Nabi kata Allah tak tengok rupa. Yang susah hati berapa? Allah tak tengok warna kulit. Yang kita duk bangga membeza-bezakan warna kulit berapa? Yang Allah tengok ialah hati. Jadi jagalah hati. Jagalah hati. Jangan dikotori. Jagalah hati lantera ilahi. Allah tengok yang itu. Subhanallah. Kadang-kadang tuan-tuan, apa yang kita ada, bila tak dapat, bila dah hilang, kita frust. Dulu kita pengurusi masjid, mari enactment baru, apa semua baru, hak mana 70 tak boleh jadi ya? AJK hak mana lebih 70 tahun bagi orang lain pula. Tak datang dah masjid, frust. Tak lah, saya dah buat kerja lama. Depa pula main tukar-tukar pula apa semua ni. Bukan depa tukar peraturan tu haji. Tak lah, kalau 70 pun dia boleh buat kerja lagi. Apa masalah? Apa? Sudah. Ni peraturan. Masjid tu rumah Allah. Ada orang ada jaga dia, kita tuak sudah lah. Tak lah. Tengok jugalah kalau hak payah lah cakap lah. Itu apa cadangan tu haji? Saya nak buat masjid sendiri. Ha elok. Semayang Jumaat pun di rumah. Tak datang dah semayang. Pak siapa? Habis tu yang hang semayang dulu pak siapa? Yang dulu kamu main semayang tiap-tiap waktu tu adakah kerana Allah atau adakah sebab apa? Kalau kerana Allah, apa pun aku tetap datang. Sebab aku datang kerana Allah. Bukan pasal pangkat, bukan pasal aku orang kuat masjid, bukan pasal aku ni orang kanan. Dah lah, tak pilah. Aku datang kerana Allah. Ni hati ni. Nak bagi hati. Pasal Allah dia tengok yang tu. Maka jangan kecewa tuan-tuan. Sebab itu, apa yang kita buat, kalau kerana Allah, dah tertulis. Tak terpadam. Waktu kita jadi AJK, waktu itulah kita mu'imarahkan majlis ilmu setiap malam, setiap pagi subuh. Sekarang kita dah tak jadi AJK. Ilmu yang diajar setiap malam, setiap subuh, masih lagi berpajangan pahalanya sampai kepada kita, walaupun kita mati dah. Sebab kitalah yang jadi AJK, yang meluluskan, yang memberi peruntukan, yang keluarkan peruntukan supaya kuliah berjalan setiap malam memberi manfaat kepada anak-anak qaryah. Tak rugi apa? Satu pun tak rugi, tetap berjalan. Jadi kalau kita terlepas benda dunia, apa yang kita nak sedih? Tak ada sedih apa? Relax.
Jalah saya kalau setakat hilang jawatan saya tak sedih tak. Habis tu ni hilang isteri tak. Pi mana isteri? Meninggal lah bodoh ustaz. Lah. Berapa hari dah meninggal? 5 tahun. Isteri kita tu orang baik. InsyaAllah Allah bagi dia syurga. Kalau Tuan Haji nak jumpa dia balik, Tuan Haji pun kena jadi orang baik. Dalam surah At-Tur Allah Ta'ala sebut suami, isteri, anak beranak, zuriat, cucu apa semua boleh duduk dalam syurga. Jadi target macam itu, aku pun nak bersama dengan isteri aku dalam syurga. Jadi akak-akak tak payahlah susah hati. Ini siap warning abang, jangan menikah lain. Walaupun saya dah mati. Tu dia. Apa masalah? Saya sakit ni abang, kalau saya mati abang jangan menikah lain. Janji. Oh, suruh janji oh, tuan nampak. Suami dia cakap abang janji. Abang takkan menikah lain. Janji kalau saya mati tak nikah lain. Tu tak tahu lagi lah. Selagi kubur hang basah, aku tak menikah lain. Janji. 15 tahun lepas nikah, lepas mati tuan-tuan, tak menikah lain suami dia. Sebab kubur basah. Rupanya ada ipar duk siram tiap-tiap pagi. Kak dia pesan, kalau kak mati hang bagi basah kubur kak. Abang hang kata nikah lain. Astaghfirullahalazim tuan. Punya tak sukanya sampai mati pun dia tak suka lagi dengan benda tu. Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kita baca hadis ni, Nabi sebut jaga hati. Sebab hatilah tempat Allah melihat. Jadi kalau setakat rupa kita, jangan duk hina. Jangan duk malu, jangan duk segan. Jangan duk hina orang. Dan jangan rasa hina kita dengan rupa kita. Bersyukur Allah Ta'ala jadikan kita sebaik-baik makhluk kejadian. Baik, kita tandakan di situ. Kita sambung lagi bab hati pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.